kami sedang bermain bola cemplung nih, teman. Aturannya, pemain dibagi menjadi dua tim. Masing-masing tim harus bisa bekerja sama untuk memasukkan bola kayu ke lubang gawang tim lawan. Ayo teman, oper bolanya. Dan berhasil. 1-0. Jadi, awas, terima bolanya. Setelah seharian puas bermain, sekarang saatnya kami untuk membersihkan badan. Tapi masih ada satu tugas wajib yang harus kami lakukan, yaitu menyiapkan rebusan daun dadap untuk Rahmat. Temanku ini punya gatal di beberapa bagian badan. Kakakku bilang, biar cepat sembuh, harus rajin mandi dengan air rebusan daun dadap. Nah, ini daunnya. Daun dadap serep atau yang juga sering disebut cangkrengan. Lang, ya wis umat banyune, tolong gawak nang ana ya. Cepat. Untuk mengobati gatal, daun dadap cukup diremas ke dalam air hangat sampai mengeluarkan sedikit busa. Dari buku yang aku baca, tanaman dadap mempunyai sifat antimikroba dan anti jamur. Jadi, semoga saja mujarab untuk obati gatal di badan Rahmat. Salam mau cepet tualan.